Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak meraih penghargaan sebagai kecamatan terbaik dua tingkat Provinsi Riau sebagai kecamatan dengan kinerja terbaik tahun 2022. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pada acara rakor bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Camat dan Lurah se-Provinsi Riau. Selain menerima penghargaan, Kecamatan Kandis menerima uang pembinaan sebesar Rp75 juta. Dan pada lomba kinerja kecamatan dengan kinerja terbaik tahun 2022 ini terbaik 3 diraih oleh Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan menerima uang pembinaan sebesar Rp50 juta serta terbaik 1 diraih oleh Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan uang pembinaan sebesar Rp100 juta. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Siak Husni Mirza mengucapkan selamat kepada Kecamatan Kandis yang telah berhasil menjadi terbaik dua tingkat Provinsi Riau dan berharap ini dapat menjadi motivasi dan meningkatkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan pada kesempatan itu juga alhamdulillah Provinsi Riau melaksanakan uji kecamatan diserahkan langsung hadiah bagaimana kita siap ini wakil kecamatan Kandis dapat juara dua sebagai kecamatan terbaik sebagai ini kecamatan Kandis selain menerima penghargaan juga menerima uang pembinaan sebesar Rp75 juta dan mudah-mudahan apa yang dicapai oleh kecamatan Kandis, camat dan teman-teman di Kandis ini bisa motivasi kecamatan-kecamatan lain dalam memperbaiki kinerja dan layanan. Tim Liputan mengabarkan.